Mana kita nak? Kita nak hidup lama ke ataupun kita nak sakit? Nanti kerana satu orang, dua orang, beribu-ribu orang, orang Melayu kita sakit. Kita nak kena berhati-hatilah. Yo, what up guys? Nama saya Aidy Syam. Dan saya Danish Ashraf. Dan selamat datang ke lagi satu episod Mana Bro? Dan aku nak tanya kau ni, Dan. Episod Mana Bro kali ni, mana yang kau nak ajak aku ni? Aku nak ajak kau pergi bazar. Hey, kawan, tahun ni mana ada bazar, kawan? Serius ah? Takkan aku tak dengar berita tahun ni sama macam tahun lepas, tak ada bazar. Tak aci ah. Apa salah tak ada bazar? Manalah aku tahu, kau tanya aku. Yalah. Manalah aku tahu? Aku nampak ada makcik. Yuk kita tanya makcik tu. Makcik! Basah! Kan ni ada penyakit COVID 19 ni. Kita tak boleh buat apa-apa. Apa-apa kita pun nak ikut perintah dia. Definitely it's because of COVID. And it's for the safety of the people as well. So saya rasa it's a good reason why they should cancel this year's bazaar Ramadan, same as last year as well. Because this COVID belum end, then after that kalau ramai-ramai kat bazaar pun lagi nanti susah. Saya rasa umum dah tahulah untuk keselamatan lah. Jadi kalau kita go ahead juga ni susah lah saya. Jadi biar susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Jadi sekarang kau dah tahu dah kenapa tak ada ni bazaar tahun ni? Tahu. Eleh, merajuklah tu. Bukan setakat merajuk, marah kau tahu tak? Marah kau tahu. Kau marah dengan aku dah kenapa? Tadi kau fikir aku sorang je marah. Habis kau, apa kau rasa bila tahun ni tak ada bazar? Terus teranglah marah ada, sedih ada, kecewa ada. Tapi kan Dan, agak-agak kau, kita sorang je ke yang rasa macam ni? Aku rasa kita tak sorang. Kita tanya kakak dekat sana tu. Kakak? Tu. Kak! Sini kak. Telur dua. Pelik. Pasal every akan year prepare. Both happy and sad. Happy because people like to linger too much around here. But the bad part is that I'm gonna miss the spirit of Ramadan with everyone being happy and buying stuff around here. Rasa sedih jugalah. Bertahun-tahun kita dah biasa kan. Bila 1-2 tahun ni tak ada, lain sikit lah. Yelah, marah tu marah. Tapi sebenarnya aku rindu. Rindu? Rindu dengan bazar. Ni kau pula, apa yang paling kau rindu pasal bazar? Banyak juga dia sebenarnya. Makanan dia, minuman-minuman kat sana, atmosphere dia, orang-orang kat sana. Kau pula? Tengok chicks. Hiburan lah. Event, nyanyi-nyanyian. Makan. Makan. Tak, dah semua makan lagi. Betul. The people and also the food. Kadang-kadang time bazar Ramadan aja yang ada makanan yang tak selalu ada di sini. Jadi itu yang saya akan rindulah. Dia punya riuh rendah lah. Kedai makan penuh, full. Walaupun seksa, penat, tapi suasana tu macam suka lah. Rindu suasana lah tu. Dan, nampaknya bukan kita dua je yang rindu sangat dengan bazar tahun ni. Kau rindu, aku rindu, semua orang rindu. Tapi untuk korang-korang yang rindu sangat dengan bazar tahun ni, jangan risau. Bazar fizikal tak ada, tapi bazar online kan ada. Serius ah? Iyalah, kau tak dengar ke bazar-bazar online? Licinlah. Tanda. Apa yang licinnya, Dan? Bazar fizikal dengan bazar online. Kau order je barang-barang yang kau nak beli kat bazar tu. Lain. Kalau dia dekat online, bazar online aku tak nak join. Tak nak join. Kalau kau nak join, kau join. Ni aku nak tanya kak tu, kalau dia nak join ke tak nak? Kak, nak join tak? Alah dia ni, sikit-sikit nak marah. Honestly, no. And I wouldn't want my mom to know as well, because if not, she will ask me to go online and buy. Makcik dengan pakcik ni, kita dah umur-umur ni. Macam online-online ni pada... Tak apa faham lah. Kalau apa-apa kita nak pun, kita usul pada anak lah. Semua orang ada Facebook kan? Definitely we will be selling and also become a customer ourselves. Untuk makcik-makcik tu, mengharapkan anak-anak. Kalau makcik-makcik tak tahu mana punya teknologi lah. Anak cakap, mak ni cantik, dia ikut. Tapi gandeng kan? Aku rasa bazar tak ada tahun ni pun memang baguslah. Apa sah? Iyalah, kau tengok tahun-tahun dekat Facebook orang berbebel pasal orang-orang dekat bazar ni. Yang beromen kat tepi lain, yang berkomplot dekat tengah-tengah jalan lain, yang bawa pram lain. Memang tak dinafikan, aku memang benci orang-orang macam ni. Tapi tu kan suasana bazar. Suasana bazar. Bila diorang dah beli apa yang diorang nak, saya tak faham pasal diorang tak tu nak balik. Tempat ni dah ramai orang, semua berpeluh-peluh. Habis lepas tu diorang masih nak lipat-lipat kat sini. Kalau diorang tak bising tak apa, tapi diorang pergi mana-mana diorang bising-bising. Jadi itu saya tak boleh tahan lah. Yang benci saya cuma kasih feedback je. Melonggok ramai-ramai tapi tak beli. Langgar-melanggar. Maklumlah bulan puasa, kadang-kadang kita ni marah juga, betul tak? Tu makcik yang tak happy je lah. Anak-anak muda yang degil-degil bazar meeting pun diorang boleh bergaduh, pukul-pukul. Di mana letaknya tata suci lah, tata tertib sopan santun kita kat mana? Yang kau menangis berjiwang kat tepi sini dah kenapa? Aku fikir tahun ni tak ada bazar.
Kau ni sikit-sikit, tadi marah, sekarang menangis. Kau ni emosi betul lah. Kau jangan nak nangis-nangis. Kau dengar kata-kata orang ni. Ha, dengar. Okey, saya sendiri pun sedih. Mana kita nak? Kita nak hidup lama ke ataupun kita nak sakit? Nanti kerana satu orang, dua orang, beribu-ribu orang, orang Melayu kita sakit. Kita nak kena berhati-hati lah. Saya faham kalau awak bersedih ke apa, tapi kita kena faham, kita kena tolong satu sama lain untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita bersabar aja. Sabar pun separuh daripada iman kan? Kita tak boleh buat apa-apa. Pasal ni penyakit COVID-19 ni kita tak boleh nak cakap. Ini semua bukan kuasa kita, kuasa Allah SWT. Stay healthy, stay strong, stay positif lah. Sekarang senanglah hati aku sikit dah dengar pendapat orang-orang kita. Jadi untuk korang-korang dekat luar tu, janganlah bersedih. Bazar tahun ni tak diadakan untuk keselamatan orang ramai. Yelah, nanti bila ada bazar, semua orang akan bersama-sama. Lagi senanglah virus COVID ni spread. Tapi yang penting, insyaAllah tahun depan ada. Itu yang insyaAllah. Yang pasti ada ni puasa. Bazar tak ada, puasa masih ada. Jadi korang kat luar tu jangan tak berpuasa ya. Jangan puasa yoyok. Pagi-pagi buka priok. Okeylah guys, jadi itu je video kita untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, share dan tinggalkan komen-komen anda di bawah. Dan kami akan jumpa anda di video akan datang. Alkisah, okay, out!